Tiba-tiba saya tengok di belakang ada seorang pakai baju Melayu, badan sadu ni. Tiba-tiba habis semua dia main. Main-main melungu kat saya. Dia pegang tangan ni. Dia cium tangan saya. Dia peluk. Peluk-peluk dia teriak atas bahu saya. Dia teriak. Saya kata, abang, awak teriak macam ni. Ustaz, khutbah ustaz menyentuh hati saya. Saya kata, menyentuh macam mana? Ustaz, saya dah tak balik rumah mak dan ayah saya selama 16 tahun. 16 tahun tak balik. Pasal apa? Kami bergaduh masalah faraid. Harta. Saya bisik kat telinga dia. Abang, harta boleh cari bang. Mak ayah tak ada ganti. Dia lagi teriak. Saya kata, abang balik bang. Mak ayah tak ada ganti. Harta boleh cari bang. Saya nak balik ustaz. Petang tu tuan-tuan, dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon. Dia balik tuan-tuan. Dia parking-parking. Rupanya 16 tahun tak balik. Mak ni duk tunggu lama dah. Siapa tak sayang anak, jangan bohong. Duk tunggu ya, bila takkan mak nak pergi rumah anak. Betul tak? Mak ni ayah ni ada ego juga. Jadi dia tunggu. Hang anak takkanlah aku nak pergi jumpa hang. Hang mat. Rupanya tunggu-tunggu anak balik. Dia kata saya duduk dalam kereta. Mak saya tengok-tengok sampai depan laman. Mak saya buka pintu lari ni. Bukan nak halau saya. Pergi buka pintu saya. Tarik tangan saya peluk. Lalu bisik kat telinga saya. Pasal apa hang tak balik? Dia kata aku dah maaf hang. 16 tahun dah. Dia kata ustaz. Saya menangis ustaz. Menangis ustaz. Rupa-rupanya saya tak balik 16 tahun. Ayah saya lumpuh. Ayah saya tengok saya balik. Dia pegang tungkat gagah jalan. Sampai kat pintu tak boleh bergerak lah. Saya meluru kat ayah. Saya pegang tungkat saya tak tepi. Saya peluk. Ayah saya kata, wahai anak aku maafkan lah 16 tahun. Pasal apa tak balik? Tiba-tiba mak saya mai daripada belakang ni. Peluk kami tiga orang. Serentak mereka sebut, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Dia kata, ustaz, hari yang paling bahagialah hidup saya bukan hari pertama saya dapat seorang isteri. Hari yang paling bahagialah hidup saya bukan hari pertama saya dapat anak. Hari yang paling bahagialah hidup saya bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagialah hidup saya bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Ustaz, khutbah ustaz menyentuh hati saya. Ustaz, itulah satu kebahagiaan. Bang, raya ni bang. Siapa ada mak ayah, balik dulu jumpa mak ayah. Cium tangan dia. Bang, minta maaf bang. Ini satu kebahagiaan bagi mak dan ayah.